Dan ini hanya sop terapi bagi anak-anak muda. Karena kita setiap malam patroli, kelihatannya ini anak-anak muda yang memenuhi, terutama di warkop-warkop ini. Jadi ini sekedar efek-efek saja untuk memberi efek jera, mudah-mudahan tidak akan dilakukan berikutnya. Hukuman fisik itu kan untuk melatih juga kekebalan tubuhnya. Jadi sambil kita berikan nasihat, kita juga berikan hukuman fisik, biar artinya seni untuk memberi efek jera bagi mereka, terutama anak-anak muda ini. Karena kebanyakan kita lihat ini anak muda ini yang banyak membandel. Nah, kalau kita tidak kerjasama, tidak disiplin, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan pernah tercapai. Saya kira itu saja.